guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react ke Day 6 lagi nih. Para My Day menginformasikan bahwa dia ngebawain nge-cover lagu-lagunya orang ya guys. Ada beberapa, gue dapat linknya. Ini salah satunya guys, ini judulnya apa nih ya, soundtrack KCON TV Original Day 6 Soundtrack Episode 5. Oke, ini berarti udah 5 lagu ya. Reimagining Big Bang, judulnya Bad Boys guys. Ini episode 1. Ah, gue gak tau nih, gue ngerti ya. Ada episode 5, episode 1. Mungkin teman-teman juga bisa kasih ini guys ya. Which is, gue belum pernah nge-react lagu Big Bang yang Bad Boys guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita dulu guys. Cepat. Ceplok. Baiklah guys, ini gue udah buka guys. Kita pakai headphone guys. Kita lihat nih aransemen rearrange. Ini gue mengasumsikan di aransemen ulang guys ya. Soalnya Big Bang tuh ya nggak juga sih. Big Bang gue juga baru beberapa. Dia musiknya kan lebih ke hip hop, ke sound-soundnya tuh lebih nggak terlalu organik guys ya. Dia lebih ke musik-musik elektronik lah guys. Oke guys, kita langsung lihat guys Day 6 seperti apa nih guys. Dirubah aja guys. Ceplok. Oke, ini live banget guys. Oh, belum mulai. Kita lihat guys. We're hungry people know that towards our band, our music. Oke. Okay. Oh, ini voice over. Bukan mereka ngomong ya. And you know it's so hard. Bad Boy, original Big Bang. Rewrite. Oke, okay, diulang ya. Seperti apa nih guys? We result challenge through this one. Oh, ini berarti di episode untuk nge-cover lagu orang guys ya, dan di rearrange sama si Day 6 guys. Oke, okay, saking kebanyakan skill guys, dia mereka ngerubah dengan versi mereka guys. Oke, okay, let's go. Challenge through this one. Oh, ini kayaknya Papa yang nyanyi guys ya, Papa Sangjin. Aduh, soundnya enak banget. Oh, gitarnya juga pakai ini guys ya, pakai apa tuh? Aku sampai lupa efek itu. Jadi dia ada pad di belakangnya guys. Wow, kayak shimmer gitu. Yeay, oke. Okay. Rambutnya keren. Oke. Okay. Aduh, enak banget, surga banget soundnya guys. Wah, niat sih. Ini niat nih rekamannya guys, asli. Aduh, pianonya juga suaranya enak banget. Rekamannya bagus guys, yang ini guys. Oke. Okay. Goldie. Gokil. Anjir. Oke, kayaknya versi Big Bang juga seru untuk kita react nih guys ya. Lagunya enak nih guys. Oke, ngeband ini. Oh nice. Mereka gila sih guys, ini Day 6 nih emang kupingnya sangar-sangar sih guys. Maksudnya untuk mendapatkan tone kayak begini benar-benar harus ngulik guys. Sorry guys, iklan. Ini guys ya, ini gokil banget guys. Dari tone bassnya, tone drumnya, tone gitar masing-masing pakai shimmer-shimmer gitu. Suara keyboardnya delicate banget, mantep banget guys. Wow. Wah gila sih, musikalnya jalan banget mereka guys. Asik. Oke, ini benar-benar gayanya Day 6 banget guys. Ya, secara vokal mereka tuh lumayan berkarakter semua sih guys. Jadi ya benar-benar gokil sih, enak banget. Onpil tuh gokil sih suaranya emang juga ya, karakter. Oh my god guys, ini bener gue gak bohong guys. Ini rekamannya bagus banget guys. Maksudnya dapat nih sound gitar di kiri J ya. Biasanya kan Sangjin di kanan ya. Yang pakai shimmer itu, prank. Tet, tone enak banget. Todong sini. Dikasih ini lagi. Si Dede ngambil tamburin gak sih di bong sebelah kiri itu guys, enak banget guys. Beat 2-4 pick gitu, pick enggak ya, kayaknya sequencer. Asik. Serius, yang kayak kalian perhatiin nih guys, ini kalau misalkan gue nggak ada video klipnya, gue nggak tahu nih yang kayak nyanyi guys. Ini suaranya benar-benar bunglon banget nih orang. Asik. Uduh, enak banget suara simbalnya. Gila, mixing bagus banget guys. Tuh di sini tulisan nggak sih nih guys, siapa yang ya nggak ada di description, cuma gini doang, sayang banget sih. Gue pengen tahu orang-orang di balik layar kayak begini guys, yang operate sound engineer ya guys ya, orang-orang yang nyusun soundnya guys, mixingnya. Oh, enak banget, suara juga apa depan banget gitu, enak banget, mic-nya bagus nih.
Shure Beta 5 ini 8 kali. Wow, Lavalle juga artikulasi kedengaran bagus banget ya. Sound gitar J ini lagi gila di sini guys. Ini baru nih sound. Nih pasti piu. Wung, gitu ya. Tonong nih pakai chorus ya. Hah? Balas-balasan lo sama Papa Sung Jin guys dengan notasi sama arpeggio tang tang teng kiri J dibalas lagi halo tang tang teng sama Papa Sung Jin di sini. Sakit sih. Tadadeng. Ini gue juga untuk bicara gitar guys ya, untuk layering fill di sini kadang-kadang tuh voicing chordnya itu ada yang suka niban malah jadi ngerusak guys, tapi ini mereka bagus banget pemilihan nadanya yang tonal itu manis banget guys, itu manis banget asli. Tadadeng, sedikit kayak open chord gitu ya. One fill nampak di tung tung tung. Ini suara gitar J di sini guys. Wah ini gue respect banget sih. Dapat sound enak banget nih Marshall nih. Gue like dulu guys, gokil sini. Anjir enak banget. Tone enak banget guys. Dia pakai yang British lagi ya Marshall nih headnya ya guys ya. 4x12. Gokil. Papa juga Gibson kawinnya sama Marshall ya. Yang key di sini nggak ngikut kicknya guys ya, kicknya patternnya doang duk tak duduk duk gitu kan ini, sedangkan bassnya yang key dia cuma ngambil 1/8 tiap perpindahan chord dia baru ngisi. Di sini juga seru banget, jadi ada ruang napas buat si kicknya si Ade Dowo nih guys, kedengeran tone nya enak banget nih di sini. Dem ngambil 1/8 aja udah nice banget. Wow, oke kemana? Reverbnya juga bijak banget naruhnya. Enak banget. Yang ke gue suka nih guys, ada selipan-selipan sedikit dengan notasi tinggi bass di sini guys. Ini enak banget yang ke ngisi. Hey. Tutut. Aduh, tonton slide-nya berasa guys ya. Ini pakai round one nih senarnya pung dan ya fretted sih pasti. Bahasa Inggrisnya seksi banget guys. Ini gue ngingetin, sorry guys ya, agak lintas. Gue suka banget karakternya si Winter dari Espa guys. Kalau ngomong I'm on the next level itu levelnya gue suka banget. Ah ini level Inggrisnya si Papa Sung Jin juga ada karakter di sini guys. Keren. Bahasa juga ngisi lagi. Sama piano doang ya. Boom. Wow. Oke, low note ambil. Wow, nice. Oh, nice yang ke. Oke, masuk ke sini. Wow. Nggak tahu deh guys, ya. Ini gue nggak tahu deh guys. Ini segi aransemennya ini keren banget sih guys. Pemilihan notasi gue nggak tahu nih. Gue menurut gue nih J lagi bersinar banget di sini guys dengan tone gitar seperti itu, riff gitar yang seperti itu. Memang nggak rumit harus di shred dan segala macam. Memang nggak cocok lagu ini dikasih gitar kayak gitu. Tapi dia bisa ngasih suasana dengan tone yang menurut gue tuh apik banget. Kombinasi antara gitar Stratocaster ke gue nggak tahu pedalnya apa guys ya. Gue nggak kasih guys lihat sama digabungin sama head cabinet dari Marshall yang British. Di sini juga Papa Sung Jin gue suka banget gitar. Tone-nya yang dikasih shimmer itu dikawinin juga sama head cabinet dari Marshall. Itu menurut gue keren banget guys. Di Yangke main bassnya itu keren banget pas dia dia sabar banget untuk jadi bassist. Tapi ini nampang pas breakdown tadi guys, dikasih sentuhan-sentuhan nada-nada tinggi. Gokil. Gokil banget sih. Respect sih gue sama Day6 dari dulu. Emang gue udah main deh guys. Mau diapain lagi? Oh dia pakai multi effect ya? Jay sama ini Papa Sung Jin. Dapat banget sih guys, dapat banget banget banget. Gokil. Oke. Okay. Oh my god, ini pas di palm mute di sini guys. J, singkat. Kecuk-kecuk enak banget. Oh. Gokil. Oh ini keren sih guys, asli keren. Siapin hati dan mental guys.
guys, papasunjin nih nge-hit nih enak banget deh. Serak-seraknya dapat banget. Wow. Oi. Oh, hitnya juga bagus. Bagus, guys. Wah, galak. Wah, galak, guys. Wah, sengaja dikasih mentah-mentah gitu, guys. Wah, gila. Keren, guys. Day 6 tuh emang bener-bener, guys. Bukan hanya bisa nyanyi dong sih, guys. Mereka pintar juga rearrange, komposisi. Dia mah harus naro notasi seperti apa di part-part itu. Menurut gue sih, itu kesulitan juga sih, guys. Kalau orang yang gak sabaran dan gak tahu-tahu banyak tentang aransemen, mungkin ini akan jadi lebih berisik, guys, ya, image-nya untuk didengar. Tapi Day 6 membawakan tuh dengan halus banget, dengan gaya mereka banget gitu, guys. Bangga sih gue. Oke, guys. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Please, sign out.